Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Kali ini kita akan mereview sekaligus cek sound mixer MDX8 pesanan dari sedulur Bekasi. Baik, kita coba langsung bongkar aja, kita tes langsung. Asli MDX8. Ini untuk para pembeliannya dapat kabel data seperti biasa sama kartu garansi seperti ini. Ya, tampilannya asli MDX8 8 channel. Oke, ini dia mixernya asli MDX8, sama seperti MDX6, dia cuma bedanya channelnya tambah 2 lagi, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih, equalizer-nya sudah ada, frekuensi mid-nya. Auk-nya ada 3. Ada tombol solonya, equalizer, dan juga efeknya sudah DSP. 256 DSP. Oke, kita langsung bunyikan saja. Oke dulur, langsung kita bunyikan saja. Kita taruh di posisi flat semua aja. Untuk link pembelian bisa lihat di deskripsi, bisa lewat Tokopedia ataupun Bukalapak. Harganya Rp1.750.000. Gue yang mau pesen. Untuk COD bayar di tempat hanya bisa lewat Tokopedia. Coba dulu suaranya burik apa tidak. Untuk seri ini itu gainnya besar sekali, jadi kita buka sedikit saja dia udah kenceng, jadi nggak perlu power yang agak gede gainnya. Coba ya, kita coba dulu, kita hubungkan dulu tombol mute-nya. Oke dulur, monggo yang mau pesan, harganya Rp1.750.000.
sistemnya sudah per channel berdiri sendiri-sendiri. Untuk efeknya sudah DSP. Baik, kita coba untuk mikrofonnya. Kita taruh flat seperti biasa. Efeknya kita taruh tengah. Master efeknya kita angkat. Mana ini? Belum ini. Oh. Solo. Oh, ini stereonya. Halo, this. Sekurang this. Banyak efeknya seperti ini. Mantap. Halo, this dicoba. Nah, ini dia sudah macet sampai ke hati. Halo, cik, satu dua. Mantap. 8 channel. Efeknya sudah DSP, sudah ada equalizer-nya. Bisa sonekat, kurang apa lagi. Bluetooth, tak mau ketinggalan. Oke, tidur, cukup sekian tidur review singkat kali ini. Jangan lupa subscribe ya.